di sini akan dibantu dari termasuk juga yang sebenarnya untuk seluruh pasar yang ada di kabupaten. Nanti mempergunakan nambu untuk keluar dari pasar, meninggalkan dagangannya, tapi cukup di tempat, nanti bisa ke agen briling yang terdekat. Nah, harapan kami nanti ke depan yang dimiliki oleh BRI. Baik, Bapak-Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa. Pada BRI akan mendapatkan hikmah atau manfaat yang sebesar untuk masyarakat sampah agar dapat bermanfaat, yaitu dengan adanya bantuan peduli dari BRI. Bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat Pak Widodo, Pak Bintang Beri Peduli. Ya, pernah cara mengelola sampah yang ada di Pasar Kesesi. Pendampingan selama kurang lebih 6 bulan. Yang terhormati, sekali lagi terima kasih Pak Widodo. Kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Branch Manager. Lagi untuk memberikan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Sini Pak, waktu sini Pak. Ya, dan tidak hanya untuk para penjual ya, tapi juga para pembeli juga kita berikan sebuah belanja seperti itu. Ya ya, yang tadinya voucher 200.000 kita naikkan menjadi 1 juta. Oke, mungkin bisa video kita yel-yel bareng-bareng ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Lagi untuk bantuan sarana prasarana dan pengelola sampah Pasar Kesesi Pekalongan ya. Tahan Pak, tahan Pak, yang belakang belum Pak, tahan Pak. Yang belakang belum Pak. Yuk kita gas, dan ini dilakukan di 5 kota besar yaitu Semarang, Bandung, Denpasar, Malang, dan Surabaya. Nah, khususnya dalam gerakan anti sampah di Semarang ini kita pusatkan di Pasar Kesesi ini. Dan bukan di Pasar Kesesi ini saja, tetapi juga di 12 pasar lain di Pekalongan. Dan kita memberikan bantuan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan corporate social responsibility. Ini salah satu dari peduli ini adalah gerakan anti sampah ini. Nah, gerakan anti sampah di Kesesi ini maksud dan tujuannya adalah pertama kita itu untuk menjaga pasar ini biar tetap sehat. Jadi kepedulian bagaimana para pedagang dan para pembeli ini bisa menjaga kebersihan pasar. Sehingga harapan saya dari pedagang ini nanti pengelolaan pasar ini dari sampah bisa menjadi duit. Ya, karena dari sampah ini bisa kita kelola menjadi pupuk organik ya, tentunya bisa menghasilkan secara finansial dan lingkungan. Nah, kemudian kami juga akan terus melakukan gerakan anti sampah ini bukan hanya kepada pasar ini saja, tapi kepada masyarakat secara keseluruhan. Karena masalah sampah ini menjadi problem masyarakat di perkotaan khususnya, yaitu di mana jumlah tempat pembuangan sampah dan banyaknya sampah itu tidak imbang.
makanya gerakan peduli ini salah satunya gerakan bagaimana masyarakat itu sadar menjaga lingkungan sehingga lebih sehat lagi. Nah, untuk pasar, ini kan merupakan pusat perekonomian. Sehingga harapan kami, harapan BRI, ya, bahwa dengan pasar sehat dan bersih, harapannya bisa menarik para pembeli-pembeli lagi. Jadi yang diuntungkan juga para penjual-penjual ini juga. Karena semakin bersih, semakin nyaman, harapannya transaksi-transaksi penjualan di pasar akan semakin meningkat. Ini salah satu gerakan CSR, tetapi bisa menimbulkan dampak ekonomi bagi dari sisi pengelolaan sampai sendiri juga dari peningkatan omset dari para penjual. Mungkin itu yang semi modern ya, artinya semi permanen ya. Kalau kita lihat dibanding pasar permanen itu masuk pasar yang cukup besar dan juga salah satu proyek percontohan kita salah satunya adalah transaksi secara digital itu sudah kita pasang itu. Jadi sudah kita implementasikan program pasar ID. Ya, pasar ID dan ini harapannya kita kembangkan lagi untuk meminatkan supaya untuk menghadapi persaingan pasar modern yaitu untuk kepentingannya kita tingkatkan lagi. Yang saat ini sudah berjalan transaksi secara digital, pemesanan belanjaan para pembeli itu tidak harus datang ke pasar, tapi melalui platform pasar ID dan selanjutnya juga kebersihan pun kita jaga. Ini salah satu pertimbangan kenapa memilih sesi ini. Nanti kita perdayakan dari masyarakat sendiri. Ini nanti kan habis ini kan dilanjutkan pelatihan para pedagang dan para masyarakat sini sehingga dalam pelatihan pengelolaan sampah di Balai Desa di hari ini. Jadi ya nanti tergantung dari pengembangannya dari secara individu atau terkait bank sampah. Saya matur suwun ini kepada BRI yang telah sedia memberikan share-nya di Kabupaten Pekalongan khusus untuk pengelolaan kebersihan pas sampah di pasar Tresi. Ini kick off-nya di sini. Kemudian harapan besarnya adalah saya sih sebagai pilot project akan nanti bisa menyeluruh di Kabupaten Pekalongan bagaimana kita memberikan edukasi pada pedagang hidup bersih dan sebagainya sehingga pada prinsipnya nanti terus baik dengan program Bupati pasar Tresi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.